Yes, yeah. you make Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial edit video Mei 2022 Recap. So langsung aja guys, kita mulai tutorialnya. Langsung aja di sini kalian buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru. Lalu kalian bisa masukkan 88 foto, tapi untuk foto pertama kalian ganti aja dengan video ya guys. Jadi nanti kalau kalian mau pakai video, totalnya itu ada satu video dan 87 foto. Nah, kalau udah ditambahin, untuk watermark akhirnya kalian bisa hapus dulu. Setelah itu kalian hilangkan aja volumenya, klik icon yang ini. Lalu di sini kalian bisa uh, cek dulu fotonya. Nah, semua fotonya kalian zoom dulu seperti ini. Biar nanti nggak ada item-itemnya ya guys Kalian lakukan cara seperti ini sampai foto terakhir Kalau udah, kalian bisa atur durasi video yang pertama ini Untuk video itu durasinya 6,4 detik Nah setelah itu kita atur untuk foto pertama Cara atur durasinya, kalian zoom dulu layarnya seperti ini Lalu fotonya kalian bagi Nah yang bagian belakangnya dihapus kayak gini setelah itu fotonya tinggal geser aja, atur sampai 0,1 detik ya guys. Nah, untuk foto kedua juga sama. Fotonya kalian bagi dulu kayak tadi, terus bagian belakangnya dihapus kayak ini. Setelah itu fotonya tinggal atur, geser aja, atur sampai 0,1 detik. Foto ketiga juga sama, kalian bagi dulu Lalu bagian belakangnya dihapus. Lalu fotonya ini kalian atur menjadi 0,1 detik. Nah, pokoknya kalian lakukan aja cara seperti ini sampai foto terakhir ya, guys. Jadi fotonya kalian bagi dulu. Kayak gini. Bagian belakangnya dihapus. Lalu fotonya tinggal atur sampai 0,1 detik. Oke, okay, kalau udah diatur semua durasinya, kalian bisa ke bagian paling depan, lalu kalian pilih filter, pilih di bagian hitam putih, lalu pilih yang pudar, intensitasnya atur menjadi 25, lalu durasinya atur sampai akhir video, setelah itu kalian ke bagian depan lagi, lalu kalian pilih overlay, klik tambahkan overlay, lalu pilih stock video, dan masukkan mentahan putih. Lalu kalian perbesar kayak gini, pilih gabungan, lalu opasitasnya kalian turunkan menjadi 35. Setelah itu durasinya atur sampai video pertama aja. Sesuaikan aja dengan durasi videonya. Oke, kalau udah kalian ke bagian paling depan lagi, pilih menu teks, klik tambahkan teks. Lalu kalian bisa tulis My 2022 recap kayak gini setelah itu kalian bisa pilih fontnya, pilih di bagian Inggris. Nah, di sini kalian tinggal scroll aja, pilih aja yang fine ya guys, yang ini, nah yang ini. Lalu kalian bisa pilih gaya, terus kalian pilih warna hitam. Setelah itu ukurannya kalian tinggal perbesar. Kalau udah, durasinya atur aja sampai durasi video. Samakan dengan durasi video maksudnya. Oke, okay, kalau udah ini udah selesai, kalian tinggal cek aja lagi ya, guys. Uh, videonya udah pas atau belum? Oke, okay, kalau udah, kalian tinggal save aja ke galeri, klik aja panah yang di atas ini. So, sekian aja dari aku. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.